air karena ini 3 resep 1, 2, 3, makaronnya 6 jadi airnya 600 tepungnya 300 dan mungkinnya 300 dan ada baking powder juga. Pertama kita masak air. Lalu kita masukkan bumbunya. Sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, kita matikan apinya, terus kita masukkan tepungnya. Tepungnya kita masukkan, kita aduk pelan-pelan sampai rata. Lalu kita masukkan mesin mixing. Masukkan mereka.